Halo Sobat Bina Marga, berikut kami akan sampaikan prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional dengan kategori hujan sedang sampai dengan hujan lebat atau siaga 1, serta hujan sangat lebat sampai dengan hujan ekstrim atau ekstra perhatian berdasarkan info dari BMKG. Bisa kita lihat prediksi curah hujan yang terdampak pada jalan nasional pada Pulau Sumatera. Terdapat 20 PJN berstatus siaga 1. Terlihat juga pada Pulau Jawa, terdapat 1 PJN berstatus siaga 1 pada wilayah Jawa Tengah. Sementara pada Pulau Nusa Tenggara Barat, terpantau cerah, sedangkan Nusa Tenggara Timur terdapat 1 PJN berstatus siaga 1. Dan Pulau Kalimantan terdapat 7 PJN berstatus siaga 1. Dan juga Pulau Sulawesi hingga Merauke terdapat 20 PJN berstatus siaga 1. Sedangkan informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Jawa, di mana tidak terdapat ruas berstatus siaga 1 maupun ekstra perhatian. Dan untuk informasi waspada banjir jalan tol pada Pulau Sumatera, di mana terdapat beberapa ruas berstatus siaga 1. Di antaranya pada ruas jalan tol Sigli, Banda Aceh, Binjai, Medan, Belawan, Medan, Tanjung Morawa, Medan, Kuala Namu, Tebing Tinggi, akses Bandara Kuala Namu, Pekanbaru, Kandis, Dumai, Bakauheni Terbanggi Besar, serta Terbanggi Besar, Pematang Panggang, Kayu Agung.